Sababaraha wakil mahasiswa di Sumedang ngalakonan sholat goib tur ngadoa babarengan pikeun mahasiswa duaan asal Kendari Sulawesi Tenggara anu tilar dunia nalika unjuk rasa sawatara waktu katompernakeun. Eta kegiatan ngadoa babarengan teh diluuhan ku Kapolres tur staf ti Polres Sumedang. Mahasiswa diwewegan ku aparat polisi ti Polres Sumedang ngalakonan kegiatan ngadoa babarengan jeung sholat goib di masjid Mapolres Sumedang poe Salasa isuk-isuk. Eta kegiatan teh dilakonan pikeun ngadoakeun Randi jeung Yusuf Kardawi, mahasiswa Haluleo Kendari Sulawesi Tenggara anu tilar dunia nalika ngalakonan unjuk rasa. Kapolres Sumedang AKBP Hartoyo netelakeun eta kegiatan ngadoa babarengan teh dilakonan minangka ketak keprihatin turta bela sungkawa karena kejadian tilar dunyana mahasiswa duaan di Sulawesi Tenggara. Selain macam yang kita mendoakan orang, kemudian yang kedua adalah sebagai wujud kita ikut berduka atas meninggalnya rekan mahasiswa yang ada di Kendari pada saat tanggal 24. Itu. Kemudian yang selanjutnya adalah kita mendoakan seluruh bangsa ini supaya tetap damai. Kemudian kita juga tadi mengundang rekan-rekan dari PMI ini adalah sebagai salah satu wadah atau sarana untuk bersilaturahmi. Jadi doa mendoakan orang yang sudah mendahului kita, mendoakan Indonesia dan kita bisa bersilaturahmi. Intinya dari sini. Ketua Komisariat PMII Unsap Aziz Maulana Malik miharap masyarakat kudu bisa nyorang sinergi jeung pihak kepolisian. Telah menghadiri acara yang diselenggarakan oleh Polres ini, harapannya bisa bersilaturahmi dengan baik, terus bisa bersinergi antara aparat kepolisian dengan mahasiswa yang kita ketahui isu-isu yang lebih hangat sekarang kan mahasiswa itu lagi gencar-gencarnya menghina polisi ataupun yang lain sebagainya, itu kan harus diantisipasi dengan baik. Nah, PMI harus menjadi garda depan yang ada di sana mungkin, terus yang lain sebagainya. Dari aliansi juga kan istilahnya kemarin sudah menjalankan demo dengan baik bersama Bapak Polres. Lianti kita eta kegiatan teh dikokolakeun pikeun ngadoa babarengan sangkan sakumna wewengkon dilemah cai dina kaayaan anu aman tur tatang trem. Diki Guntara, Bandung TV.